Oke teman-teman, sebelum kita mikat, saya mau memperkenalkan channel saya yang nomor 2. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang cara mikat burung atau perawatan burung atau yang lainnya. Jadi saya sarankan kalian komenlah di channel saya yang nomor 2. Dan jika kalian sudah berada di channel saya, kalian bisa cari di bagian tab komunitas. Kalian bisa melihat video-video mana, video apa aja yang saya bagikan. Jadi, kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya karena saya mempunyai banyak channel, ya teman-teman. Jadi, buat teman-teman, kalian bisa main-main ke bagian tab komunitas, dan juga jika kalian berada di channel saya yang Arif Channel yang nomor satu, jika kalian menonton video saya, ya teman-teman, kalian menonton video saya seperti ini, ya. Oke, okay, kita tunggu sebentar. Seperti ini, ya, tuh. kalian bisa lihat di deskripsi video saya. Apa itu deskripsi? Kalian bisa tekan ini, ya, yang bagian judulin, ya, Oke ini saya sudah berada di lokasi guys dan burungnya sudah bunyi ya ternyata di sini ada guys di sebelah situ guys karena burungnya di sini paham-paham ya saya akan langsung menggunakan umpan guys ya agar dia bisa kita tahlukin guys gitu guys Oke itu akan saya taruh di sini guys. Biar jelas ya. Kamera akan saya jadikan begini guys. Oke, biar kalian bisa jelas melihatnya. sekontong saya akan saya cantolin di dekat mulut yang bawah eh Oke, proses sudah selesai dan waktunya saya mundur ya guys. guys yang susah dipikat karena di lokasi sini susah banget dipikat, jadi harus menggunakan trik alat, guys. Dan bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan gitu, guys? Karena burung yang susah dipikat itu tidak semudah burung yang tidak tahu dipikat, guys. Oke, di atas ada suaranya, Guys. Burungnya sudah bersuara ya. Oke, sebelum burung ini dicantolin, Guys ya. Kita harus siapin dulu alatnya, Guys. Peralatan, Guys, gitu ya. Yang akan dibuat untuk mikat, Guys. Oke, saya siapin dulu ya alatnya ya. Guys. Ini persiapan untuk mikatnya guys. Ini ya. Ini pulut ancep di sini guys, satu dan tengah ini adalah umpannya guys. Terus satu pulut ini akan saya taruh di pohon nanti guys karena burung di sini paham-paham banget sama pulut. Dan itu kadang tidak mau langsung hinggap ke pulutnya guys. Jadi aku harus mencari trik lagi guys biar burung itu bisa kita dapat gitu guys. Oke. Okay kita lihat saja ya pasang lokasi guys kita pasang dulu triknya ini guys kita pasang dulu ya kita pasang dulu oke akan saya pasang di pohon ini guys ya oke di pohon di depan ada pohon guys itu ya Yep, kelihatan ya pohonnya ya Thank you. kasihkan gitu guys. Buat teman-teman yang mau burung juga bisa ke sini ya ke rumah saya. Tapi jauh guys. Oke. <laughs> Oke okay. okay, teman-teman, kita bisa pindah ya, pindah mencari burung yang lain di lokasi yang lain guys. Karena burung di sini sering banget dipikat susah banget dan kita mendapatkan satu aja susah guys. Jadi kita harus mencari lagi tempat yang lain yang lebih agresif lagi burungnya. Oke, okay, kita pindah Oke, seperti itu ya, guys. Kelihatan semua ya? Oke, kelihatan semua. Dan waktunya kita ngasih umpannya, guys. Di situ, guys. Ngasih jontrotnya, guys. Oke, okay, kita lihat berhasil atau enggaknya, ya. Guys, burungnya nggak mau datang ya, dan burung saya sampai kepanasan, guys. Ya, oh ternyata datang, guys. Ternyata burungnya datang, guys. Itu guys, ya, burungnya saya pindah dulu, guys. guys saya jelasin ya tempat pulut ya guys saya jelasin tempat pulut yang di sini ada dua oke okay, yang lebih jauh di situ guys ini ketutupan pohon ini guys ya satu dan pulut yang di sini satu guys ya ini yang arah ke sini guys oke okay, saya jelasin bentar akan saya potong lagi guys daunnya dan kamera akan saya taruh di sini tetap ya guys kamera tetap di sini kelihatan banget ya dan saya akan benerin ini biar jelas juga deh. ini guys Oke guys, ini dapat burung perenjak sawah guys. Saya lihat HP-nya ternyata sudah mati ya. Karena sekitaran 2 jam guys. Di sini ya, sekitaran 2 jam dibuat ngerekam. Sampai memorinya penuh, lalu HP-nya mati gitu guys. Jadi gak tahu ini barusan kelihatan atau enggak waktu burung ini hinggap. Intinya burung ini benar-benar kena guys. Itu ya. Oke saya ambil dulu guys Oke ini ya Barusan saya sampai bantu Menggunakan MP3 ribut ya Ternyata yang Kena burung perenjak sawah guys Bukan burung sogo ontong Sogo ontongnya belum bisa dibikat tapi nanti akan saya kasih trik baru ya, agar burung sekotong yang super, super apa ini ya, pinter banget, nggak bisa dipikat ini biar kena dipikat gitu, guys, saya nggak nyerah ya. Oke, saya lepas dulu ini, burung penjak sawannya, <tik> oke, okay. oh cewek nih, <tik> burung penjak sawannya, cewek guys. ini ya ceweknya yang kena guys ini guys ya cewek karena di sini masih ini guys ya kalau jantan di sininya hitam guys hitam banget ya bagian paru ya bagian atas hitam banget ini tidak hitam ya guys ini ya hitamnya cuma dikit gitu guys oke burung ini nggak saya lepas guys akan saya jadikan Trik pikat baru ya guys. Saya mau nyiptakan trik baru untuk mikat burung perjak sawah guys, gitu ya. Jadi ini enggak saya lepas dulu. Nanti akan saya buat trik pikat yang baru gitu guys. Oke guys, ini poin pertama tadi ya burung sobotong dan akan saya lepas guys, saya liris 1 2 3. Oke, sudah terbang ya guys. Dan burung perjak lumut nah, barusan ada 3 poin guys burung segontong burung perenjak lumut dan burung perenjak sawah yang segontong sudah saya liris yang perenjak lumut dipelihara sama emas yang tadi katanya udah dirawat dan yang ketiga itu saya bawa guys perenjak sawahnya mau saya jadikan umpan dulu ya untuk trik pikat yang berikutnya saya mau mikat perenjak sawah menggunakan trik yang baru guys oke buat teman-teman yang penasaran dengan trik barunya jangan lupa tekan like comment dan subscribe dan pastikan lonceng notifikasinya di dihidupin agar kalian tidak ketinggalan dengan trik berikutnya trik yang akan saya gunakan yaitu trik baru guys gitu ya oke kita cabut ya waktunya sudah pulang ini sudah jam 12 sudah mulai pagi ya mikat bersama kalian dan mikat di lokasi ini sudah dua jam 2 jam lebih guys hampir 3 jam 3 jam mungkin guys karena memori saya sampai habis gitu ya. Oke, kita let's go.